Neng, Neng, ini sudah ya, menyatu dengan bunga enggak aku? Cak Supri juga jadi blossom, ikut blossom, blossom. Oh. Ikut apa namanya? Mekar. Mekar. Berseri. Nah, tidur ke perumahan anak gue jagungan warung piwe, aku Cak Supri. Aku Neng Retno. Kono musik piwe, aku tuh pengen joget. Joget. Dangdutan. Dan, musik R&B kok nganu dangdutan piwe ya Cak Supri. Biasa lah, watak kita tuh, watak orang Indonesia tuh ada watak dangdutnya sebenarnya semuanya kan. Lu sampean watak? Alergi tak? Alergi aku kayaknya kalau iki. Apa jenengnya nangkene iki ono penyakit sing jenenge alergi polen aku gak nemu cak. Alergi serbuk bunga. Serbuk jadi bunga. Setiap musim semi itu emang musim yang ditunggu banyak orang karena setelah dingin kan kemudian panas enak bunga-bunga mekar. Mekar tapi juga musim penyakit musim juga penyakit atau polen. Polen. Nah ini kita berada di Tidal Basin. Jadi tempatnya. Di sini banyak pohon-pohon sakura yang dulu tahun berapa, Ning? 1912, Cak. Disumbangkan sama pemerintah. Oleh Kaisar Jepang ke Jepang. Pemerintah Amerika sebagai tanda persahabatan dan sekarang sudah banyak sekali ini berkembang biak. Dulunya 3.020 pohon yang disumbangkan. Nah, sekarang banyak dan ini memang kalau kita melihat apa nih ya, suasana yang semuanya mekar, senang burung-burung ya? Berkicau-kicau itu kayak hidup itu kok indah dan sehat itu ya, Ning ya? Padahal nggak selalu, Cak. Begitu ya. Banyak penyakit dalam hidup ini, Cak. Apalagi biasanya bersumbernya sama pencernaan. Dan makanan juga. Makanan. Nah, kemarin kebetulan kan tanggal 7 kemarin itu hari kesehatan dunia. Nah. Dan tahun ini yang menjadi fokusnya adalah masalah bludreg. Bludreg, wah. Atau hipertensi. Darah tinggi. Tekanan darah tinggi termasuk. Jangan marah terus, Cak. Sampean emosi sama terus. Aku tuh emang udah keturunan. Bludreg. Jadi emang setiap hari harus minum obat. Oh, jarinya keturunan kok. Ada faktor keturunan. Dan juga karena kebiasaan yang enggak makanan terutama yang mengandung banyak sodium, garam. Garam, wah itu. Dan itu kebanyakan memang rata-rata orang di dunia ini memang memakan mengkonsumsi sodium yang lebih dari seharusnya. Seharusnya. Dan itu yang salah satu penyebab dari tekanan darah tinggi selain faktor keturunan. Nah, lawang enak, Cak. Makan garam itu, Cak. Apalagi makan asam garam, walah. Makane wae iku. Pancuman ya iku. Tekanan darah tinggi itu implikasinya macam-macam, Ning. Bisa stroke, jantung ya. Jantung dan makanya disebut silent killer. Karena memang tidak ada tanda-tanda, Ning. Enggak ada gejalanya, Cak. Orang bilang kalau bludreg itu katanya kan marah. Oh, enggak juga. Pusing enggak ada tanda-tanda itu salah langsung semua. Sakit gitu. Sing konon menurut data itu sepertiga dari warga dunia yang berusia 25 tahun itu menderita tekanan darah tinggi. Pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, daya pompa tersebut menghasilkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Tekanan darah hasil daya pompa jantung inilah yang diukur setiap kali kita mengunjungi dokter. Angka yang tinggi menunjukkan gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi. So when there is high blood pressure, there's higher force exerted on the walls of the blood vessels, and these are the blood vessels that supply your brain, your heart, your kidneys as well. So there is higher risk for organ damage, particularly kidney disease and stroke. Karena saat tekanan darah tinggi, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa. Akibatnya, otot jantung menjadi lemah, yang kemudian bisa mengakibatkan serangan jantung atau gagal jantung. Sampai sekarang, belum ditemukan penyebab dari 95% kasus tekanan darah tinggi. Tapi, ada beberapa faktor yang berperan. Usia, semakin tua kita, semakin kaku pembuluh darah kita. Faktor keturunan juga berperan. Selain itu, berat badan yang tinggi, dan kebiasaan merokok, serta konsumsi makanan yang kandungan garamnya tinggi. When I ask people about salt in their diet, they usually say they don't add salt. However, that's a good thing, but you should also remember that most of the salt or sodium comes from processed foods. So anything in a can, box, jar, or bag generally tends to have high sodium. Tubuh manusia hanya perlu mengkonsumsi 150 mg garam per hari. Kebanyakan warga Amerika mengkonsumsi antara 3 sampai 4.000 mg. Makanya, kalangan medis di Amerika sedang giat mengingatkan masyarakat tentang tingginya kandungan garam dalam makanan kemasan. The deaths attributable to excess sodium intake represent a huge toll, the equivalent of a jumbo jet with more than 400 adults crashing every day of the year, year after year. Menurut para dokter, kunci menghindari penyakit tekanan darah tinggi adalah kebiasaan makan yang sehat, yang rendah garam dan lemak, serta banyak makan buah dan sayuran. Mengurangi berat badan juga membantu, dan jangan merokok. Selain itu, memonitor tekanan darah Anda secara berkala penting karena gejala tekanan darah tinggi baru terasa pada fase yang sudah berbahaya. Dari Washington DC, tim VOA. Dua, tiga, empat. Ki opo, Cak? Senam SKJ. Senam SKJ supaya memang salah satu rekomendasi dari dokter, semua dokter.
untuk menyarankan olahraga. Mm-hmm. Cuman ya laki-laki olahraga kudu dipaksa. Makan sehat kudu dipaksa. Kesadarannya yang kurang. Makanan yang enak-enak biasanya yang banyak mengandung kolesterol, mengandung sodium dan sebagainya. Maka, repot ya Neng ya. Makanan sehat itu makanan enggak enak biasanya. Makanya itu wah memang perlu disiplin yang luar biasa.